Alfa kangen ya sama kakek ya? Kangen. Terus peka waktu kena, waktu tabrakan, Alfa kaget nggak? Kaget. Bilang cepat apa? Kak. Oh, cepat sembuh. Dia tahu kecelakaan. Terus dia kaget, terus bilangnya, "Kak, cepat apa? Cepat sembuh." Apa kan sayang sama peka nggak? Cium peka dong. Cium peka dong. Ya mohon buat teman-teman yang lewat tol Bandung terutama itu sering sekali terjadi kecelakaan dan jeda 30 menit ada tabrakan beruntun lagi ya. Dan jeda malam lagi ada kecelakaan lagi dengan hari yang sama. Bangun. Emang kenapa baru bangun Ji? Ya, terlambat kecapean. Persiapan ngulapin, kita ngulapin hari ini pagi ini jam 9. Tuh saksi hidup. Kita bisa artinya berkat kebesaran Tuhan. Kita kemarin kecelakaan di pintu tol Padalarang kilometer 121. Kalau nggak salah itu mobil, nah dia yang tahu. Gimana, Mir? Ceritanya, Mir. Kalau kecepatan sih nggak ada lewat 100, nggak ada lewat 100. Cuma waktu itu sebelum kejadian, hujannya deras banget. Sama waktu kejadian waktu touring Ferrari. Deras banget. Ya, hampir sama. Ya. Jadi sama. Air naik semua? Nggak, kaca semua. Bedanya kalau waktu Ferrari kan kencang juga, kecepatan hampir sama. Begitu kita di tol Bandung tuh memang kecepatan kita 90 sampai 100. Nah, dia ngelihat ada air ada dari tol di atas itu ada jembatan, ada air jatuh dari atas. Nah, di situ nah nimpa Pajero kita dan kehilangan kendali. Nah, begitu kehilangan kendali dia sadar. Awas, Per, hati-hati, ini bahaya ini gitu. Nah, ternyata mobil itu udah tergelincir, udah berapa kali nabrak apa ya, pembatas jalan. Yang pertama nabrak pembatas tol yang membatas batas beton. Yang pertama, yang kedua nabrak besi, ketiga lagi balik lagi ke beton, baru yang keempat cedek. Gitu. Wah, jadi waktu itu benar-benar ini Ji, apa namanya, perasaannya gimana Ji? Tapi kita sadar waktu itu kita bertiga sadar bahwa ini bahaya nih, hati-hati gitu. Nah, kebetulan kan mungkin karena kita juga ada pengalaman di off-road, nah kita ngikuti aja mobil kita ketergelincir kemana, udah kayak main bongkar der. Pokoknya di apa mobil ya, ya. Pokoknya mobilnya itu udah kepreset itu apa ngelincir jedar lagi. Nah kita ngikutin, nah badannya aja ngikutin posisi mobil. Nah aja pegangan di apa ya, ada pegangan di itu, udah tak ikutin aja. Eh ternyata ya begitu pelek hancur, kaki-kaki yang sebelah kanan hancur mobilnya, kita berhenti, kita sejenak kurang lebih ada 20 menit di dalam mobil nggak turun. Aji di depan atau di belakang? Belakang. Kita di dalam mobil 20 menit karena hujan lebat, nggak ada yang, belum ada pertolongan, belum ada bantuan. Nah ternyata warga masyarakat sana kurang lebih ada 5 orang yang turun bantuin. Gitu. Bantu ngatur jalan. Iya. Ya mohon buat teman-teman yang lewat tol Bandung terutama, itu sering sekali terjadi kecelakaan dan jeda 30 menit ada tabrakan beruntun lagi ya. Dan jeda malam lagi ada kecelakaan lagi dengan hari yang sama gitu. Di kawasan ini ya, karena kan jalur cepat kan, jalur cepat begitu mungkin jarak jauh kecapean gitu ya, berkat kebesaran Tuhan gitu. Terus keluarga gimana Ji? Awalnya sih nggak ngasih tahu ya, tapi kenapa juga Ji nggak turun dalam mobil, takutnya kalau Ji turun dalam mobil kasih viral kan. Masih viral, Ji kita ganti baju semua biar nggak kelihatan, kita pakai masker. Ji yang kondisi apapun tetap di dalam mobil. Yang turun ini berdua basah-basahan. Sama Mas Ferry. Tapi luar biasa pertolongan yang sangat luar biasa. Dan Ji mengucapkan terima kasih pada Jenderal Putranto. Dia langsung pengirim Twing dari Cimahi langsung. Dan terima kasih juga sama Om Nyoman. Dia langsung kirim mobil buat jemput kita. Dan terima kasih sama Jasa Marga. Itu cepat sekali ininya bantuannya. Dan itu udah macet total.
Pokoknya hati-hati buat teman-teman yang lewat yang jalur Jakarta-Bandung lewat tol itu, kalau hujan sebaiknya kecepatan jangan lebih dari 60. Itu sih pesan saya buat teman-teman, karena saya mengalami sendiri, kalau enggak kebesaran Tuhan mungkin kita udah enggak ada kali. Kecelakaan di mana, Mas? KM berapa? 9121 sebelum exit tol Padalarang. Gimana, Pak? Bilang apa? Pekak lagi sakit ya? Pekak sakit apa enggak? Pekak lagi sakit? Enggak. Pekak sakit? Enggak. Pekak sakit enggak? Enggak. Enggak sakit. Pekak sehat? Sehat. Oh, kemarin apa bilang apa? Pekak harus hati-hati. Terus apa lagi? Pekak harus cepat sembuh. Apa sayang Pekak tidak? Sayang. Oh, mobil barunya Pekak. Mobil siapa tuh? Mobil siapa itu? Mobil Pekak. Mobil Pekak warnanya apa? Merah. Apa udah pernah naik mobilnya? Enggak. Pernah. Oh, pernah. Ada videonya emang? Iya, ada video. Alfa kangen ya sama kakek ya? Kangen. Terus Pekak waktu kena, waktu tabrakan, Alfa kaget enggak? Kaget. Bilang cepat apa? Pekak. Oh, cepat sembuh. Dia tahu kecelakaan. Terus dia kaget, terus bilangnya, "Kak, cepat apa?" Cepat sembuh. Apakah sayang sama Pekak enggak? Cium Pekak dong. Cium Pekak dong. Gue belum. Belum cium Pekak. Cium Pekak dulu. Cium Pekak. Cium mana ciumnya? Cium. Mana cium Pekaknya? Cium Pekaknya mana belum? Nih Alfa pakai dulu nih. Ah, Alfa pakai dulu juga. Wah. Cium Pekak dulu, cium Pekak. Cium Pekak. Mana cium Pekaknya?
pacaran ngulapin. Ngulapin itu mudah-mudahan kalau nggak salah ya, kita kemarin kecelakaan, otomatis pasti trauma, pasti shock kita di lokasi. Nah, tujuannya untuk mengembalikan roh kita biar nggak masih ada sisa-sisa di situ, dikembalikan ke alah ke jiwa raga kita. Makanya ini contohnya ini anggap rohnya saya ini ditaruh di sini, dia jadi tempat tidur biar nggak kepikiran lagi atas kejadian yang kemarin. Nah, pulang kejadian kemarin itu kita bertiga dengan kecepatan 90-100, itu sekali lagi di tol Padalarang Bandung itu kilometer 121, ya saya mohon kepada teman-teman kalau lewat sana mohon hati-hati. Nah, biarlah kejadian seperti saya ini, syukur kebesaran Tuhan saya bisa diselamatkan dari maut sebenarnya, dari maut. Andaikan kalau mobil kita pakai mobil yang lain mungkin lebih fatal lagi. Ini saya mengucapkan terima kasih, dan tentunya kepada orang Bali bilang kepada Idris yang Widi, atas kebesaran Tuhan lah saya bisa selamat, bisa kembali sehat seperti semua. Ya, dan terima kasih juga dari doa teman-teman, sahabat-sahabat semua, terutama keluarga besar saya, kakak-kakak saya, menantu saya, dan cucu saya, anak-anak saya, itu semua tadinya shock dengar foto, lihat foto-foto kejadian kecelakaan itu, tapi berkat doa dari keluarga, anak, istri, menantu, dan sahabat semuanya, saya kembali seperti semula. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman dan keluarga.